Okey guys, bila abang buat video menerangkan tentang major service untuk motor Honda, budak-budak Yamaha tak nak ketinggalan, babe. Bayangkan diorang contact abang, diorang PM abang marah-marah. Abang tak nak buat ke video major service untuk jentera Yamaha. Hari ni abang terangkan dekat korang apakah itu kerja major service untuk jentera Y16, R15, Y15 dan seangkatan dengannya. Yang pertama, bila kita buat kerja major service, wajib buka cam cover. Nampak ni? Kerja servis ni nak tak nak korang kena buat setiap 20,000 km. Korang kena adjust dia punya tapet. Kalau macam motor Y ni semua ni, dia pakai tapet, dia tak pakai shim. Untuk adjustment, bukan kau main longgar-longgar, kau ukur pakai tangan je. Kau kena pakai filler gauge. Inilah dia, filler gauge. Filler gauge ni adalah satu alatan yang kita gunakan untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Kau boleh tengok, dia ada bacaan dia, babe. So, kita akan menggunakan filler gauge untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Barulah power korang pun padu lepas buat major service. Betul? Yang kedua, kita kena bersihkan dia punya throttle body. Tengok. Bye. Gila-gila punya gelap, babe. Macam manalah kau nak laju, memang gelap lah masa depannya. Kalau dah gelap macam ni, throttle body, betul? So kita akan bersihkan dia, kita akan bersihkan ni. Kau tengok keladak-keladak ni dan sebagainya, kita akan bersihkan segalanya. Oh, kau tak angin ni. Bye. Penuh weh. Serius lah. Berminyak. Macam mana korang nak dapat kepaduan? Kau tengok dia punya air filter. Berkotoran. Berkotoran. Berdebu. Bila dia dah berdebu, dia dah tak jernih lagi. So angin pun tak akan lawas. Angin pun akan tersekat. Kau tengok, kita akan ganti dengan air filter yang baru. Barulah angin dia akan padu dan lawas dan cantik. Barulah performance pun mantap. Kita gantikan dia punya spark plug. Kita gantikan coolant yang baru. Kita gantikan minyak hitam. Farid, mari sini Farid. Abang tunjuk dengan kau. Mari sini Farid. Ini contoh kerja-kerja yang kita telah membuat pembersihan. Kau boleh tengok throttle body dia. Beresih, seresih-resihnya. Ini macam barulah dipanggil kejuruteraan yang padu. Baru betul, baru mantap. Kau ni, throttle body dia, intake dia. Kau tengok dia punya ni, cover dia. Kau ni, bersih, seresih-resihnya. Tengok dia punya kotak angin. Tak ada minyak, babe. Bersih. Inilah dia kerja-kerja major service. Pernah tak korang baru lepas buat major service, tukar coolant lah, kadang-kadang buat top overhaul lah kan, tiba-tiba enjin korang masih lagi overheat. Kipas korang berjalan aja, enjin temperature naik aja. Korang kena jaga-jaga guys. Kalau korang tak jaga benda ni, korang buat salah, boleh jam motor kau, boleh overheat enjin kau. Dekat sini ni, abang ada sebiji jentera Y16 yang abang baru saja tadi melakukan kerja-kerja major series. Abang nak tunjuk dekat korang. Kalau korang tengok betul-betul, korang boleh nampak coolant dia penuh eh. Tetapi kalau korang tak buat prosedur ni, maka korang akan ada isu overheat. Maksudnya korang bawa sekejap aja, temperature dah naik. Korang bawa laju ke, korang berembat ke, confirm calar blok pun boleh jadi. Sebab benda ni dah ada dah kes yang mana mereka datang pada kami, mereka tak buat prosedur yang ni. Okay. Kalau kau tengok dekat water pump Y16 ni, kau akan nampak ada satu anak panah. Perasan tak benda ni? Farid, zoom sikit Farid. Zoom sikit. Bagi depa tu tengok betul-betul Farid. Anak panah ni adalah tanda bleeding. Bermakna selepas kita isi coolant kita ke dalam kita punya radiator dan sebagainya, kita perlu running dan perlu keluarkan air ataupun udara yang terperangkap pada water pump kita. So, abang tunjuk eh. Abang dah isi penuh. Sekarang abang akan start motor ni. Bagi dia running. Senyap enjin dia. Senyap Ini baru betul-betul major series. Kau tengok dia punya kilat. Kau tengok water pump punya kilat. Memang handsome. Kau tengok dia punya throttle body, babe. Kemas. Okay. So, kita dah bagi running sekejap. Sekarang apa yang perlu kita buat ialah kita longgarkan sikit. Kau nampak tak tadi? Dia ada percikan udara. Kau bagi running. Nampak tu? Itu bermakna ada udara yang terperangkap. So, kita buang sikit sampai kita dapat hanyalah air yang keluar. Air coolant. So, bila kita dah dapat air coolant saja, kita ikat balik. Dan seterusnya, kita top up bagi penuh radiator. Dan kita boleh run enjin ni macam biasa. Okay. Abang harap video ni dapat memberi korang manfaat je. Jangan lupa untuk share video ni kepada kawan-kawan korang yang mempunyai jentera yang sama. Ya, jangan lupa juga share kepada awek-awek korang, makcik-makcik korang yang kesunyian tu lah. Semoga video ni menghiburkan mereka. Alright, apa-apa pun,
Kau liau miau miau ciao ciao. Mantap Pak Abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.